kamu harus cobain sensasi berpasangan sama pelatih. Pasti lain. Iya, Coach. Ayo. Seriusan, Bun? Lagi kondisi kayak gini, papi teh jadi papi yang sangat bertanggung jawab. Apalagi mami ngelihatnya papi teh kayaknya sayang banget sama mami sama calon dede bayi. Sampai-sampai papi teh mau loh narik taksi online segala. Ya udah, papi siapin dulu ya. Iya, tuh ditungguin, Pi. Ya, entar. Ih, kagak pisan si papi. Tapi memang luar biasa. Cepet atuh, Pi. Lama, ih. Mami lapar. Oh? Tapi lucu. Ini cobain ya. Aduh, ini mah pasti enak, dah. Enak pisan, tapi papi tahu aja kesenangan mami. Enak. Makasih ya, Pi. Padahal kan makanan itu dari Neng Rani. Nih. Pindah yuk. Maksud papi, pindah rumah? Atuh, Pi. Rumah ini teh udah banyak banget kenangan tentang kita, Pi. Masa mau ditinggalin, dijual gitu? Nih, mami kan tahu. Sekarang teh papi waktunya sedikit. Jadi papi teh gak bisa siap saat ada di rumah. Tapi papi juga gak mau ngelantarin satupun istri papi. Makanya ini mah satu-satunya jalan. Mami pikir-pikir dulu ya, Pi. Mi, kalau mami gak mau, papi teh gak bisa menuhin semua kebutuhan mami. Karena papi teh gak bisa bagi waktu sama badan papi. Ya udah, terserah papi aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cici. Ngapain ke sini sih? Ada apa? Ini saya teh mau ngasih Teh Yanti buah-buahan. Ini teh. Ya Allah, Teh Cici. Ngapain repot-repot bawa beginian? Ih, saya teh mah. Kebetulan Ucup teh kemarin dapat bonus teh, makanya bisa beli buah-buahan. Ucup. Ucup kan pernah tinggal di sini. Sekarang dia udah bisa ngasih. Padahal kan dulu Pi, Ucup. Mami kok jadi kayak nangis gitu? Mungkin sensitif, Kang. Namanya juga lagi hamil, itu mah biasa. Oh, itu mami biasa tau, Mami. Ya. Tapi beneran dah, Ci. Ucup teh udah saya anggap seperti anakku sendiri, Ci. Benar dak? Dia mah sayang sama seorang, teman-teman, keluarga dekat, apalagi saya sama istri-istri saya, dak. Iya, Kang. Kang dia katanya lagi nyari kontrakan. Iya, Ci, lagi nyari kontrakan, tapi sekaligus tiga sama dekatan. Oh, gitu. Nanti coba saya bantuin ya, Kang, kalau ada saya kasih tahu Kang Jaya. Terima kasihnya, Ci, jadi ngerepotin. Enggak apa-apa, Kang. Ya udah saya pamit dulu ya, Kang ya. Teh. Cici. Ternyata masih ada malaikat-malaikat seperti Teh Cici sama Ucup di tengah kesulitan gini. Teh Yanti mah, saya mah biasa aja, Teh. Teh Yanti kalau ada apa-apa, hubungin saya aja ya. Kalau kebetulan saya di rumah, nanti saya usahain mampir ke sini. Iya, kasih ya, Teh.
Kang, Teh, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pi, Teh cuci baik banget ya, Pi. Sampai bawain mangga. Pi seneng banget. Boy, kali ini kita mau nantang lo nih buat main bareng. Nah, pas sekali. Kita orang berdua ini sudah lama tidak main bareng, Cup. Boleh. Cup, gimana kalau kamu bermain sama Coach Marsha? Kamu harus cobain sensasi berpasangan sama pelatih. Pasti lain. Iya, Coach. Ayo. Seriusan, Bun. Ucup bakal duet sama Coach Marsha. Iya nih, gue jadi penasaran deh. Pasti jadi seru banget. Yaudah, ayo. Langsung. Mulai. Bagus. Ayo. Semangat mainnya. Berarti gue doang di depan. Jangan sampai lengah, Cup. AB dan PP sudah menjalin chemistry mereka menjadi lebih kuat dari permainan-permainan sebelumnya. Iya, Kak. Saya tahu kok. Saya pernah lihat mereka bermain. Mainnya keren. Ayo, Cup. Semangat, Cup. Cup, jangan mau kalah. Jangan kasih kendor, Cup. Berapa apa, Peng? Ayo, Be. Kejar lagi. Ayo. Bagus, Peng. Bagus. Sepertinya Pepeng dan AB makin pede untuk mengikuti Sirnas. Skill mereka kian lama kian terasa dan mereka semakin kompak. Saya hari ini ada acara penting jadi nggak bisa ke Bineka Raya. Tolong jagain Tepan dengan baik ya. Oke. Okay. Kalau Papi nggak ke Bineka Raya, mendingan gue ke Tuna Sakti. Yes. Tepan, ingat pesan saya. Ikutin dulu arusnya. Saya tidak akan pernah membiarkan kamu tenggelam. Tangan saya sendiri yang nanti akan menarik tangan kamu kembali. Itu janji saya buat kamu. Dan kapanpun kalau kamu mau main ke sini, kamu tinggal datang. Karena Tuna Sakti sudah menjadi rumah kamu sekarang. Yes. Widi, tumben anak mami senang banget mau ke Bineka Raya. Nah, gitu dong. Itu baru namanya kamu bisa menghargai usaha Papi. Papi mau kamu jadi yang terbaik di Bineka Raya. Raih titik fokus kamu, biar sukses. Yaudah, kalau gitu Topan pamit dulu ya, Pi. Nih. Iya, Pan. Tunggu deh. Mami tuh baru ingat kalau Pak Supir hari ini tuh gak masuk. Dia barusan izin sama Mami karena mau jenguk ibunya. Duh, gimana dong ya, Pan ya? Gak apa-apa kok, Mi. Topan naik taksi online aja. Yakin gak apa-apa? Ya. Ya udah, kamu hati-hati ya, Pan ya. Ya udah. Sana.